Ya, namanya apa guys? Hikoshistar. Hikoshistar. Tadi tuh aku mau nyebut tapi takut salah. Oke. Kalian berempat latihannya tuh biasanya di mana nih kalian guys? Di daerah Cilegon, Bogor. Daerah Bogor. Iya. Bogor kota. Iya, masuk kota. Oke. Jadi kalian jauh-jauh juga ya. Ternyata kalau ke boxes juga jauh ya. Iya, lumayan. Kan sekarang udah jalan berapa bulan ya setelah latihan dari September, Desember, Januari, Februari. Ya, 5 bulanan ya. Kalian bareng-bareng ya. Keluh kesahnya apa kalian guys bareng-bareng berlima terus? Ada nggak? Kalau dia kayak ah capek nih bosan. Enggak, terus ya. Iya, sekarang ini kira nyebelin banget nih. Iya. Iya tuh, Dela. Coba jawab sejujur-jujurnya, Del. Udah nyebut iya, Del. Ya, kalau belajar korus itu kan gak nyambung. Siapa? Kenapa? Kira suka, ha-ho. Oh, kira. Iya, kira. Bapak nanti kalau punya uang jajan, beli ke tempat. Kira mau klarifikasi gak? Mau klarifikasi? Dia otaknya yang lemot, kayak gimana gitu. Iya, enggak apa-apa, emang itu yang namanya rumah. Oke. Ke Kira, haho-haho terus gitu ya. Terus yang lain yang kayak baru kelihatan nih ternyata si Kira tuh lemot gitu. Ada lagi enggak yang baru kelihatan gitu? Dari awal. Udah kayak gitu ya. Terus apa lagi? Biasanya nih kalau kalian latihan yang paling suka telat. Aku jarang telat ya. Nah, klarifikasi nah, klarifikasi kenapa? Iya, sih futsal. Iya, futsal. Kita kan latihannya kan di daerah Cito, apa sih itu? Oh, Cito. Iya, Cito. Terus habis itu tuh aku nggak tahu itu daerah mana. Terus di situ tuh posisinya hujan sama di abis daerah suci. Terus kan naik kapot. Tau kali yang Pak Bogor tuh gimana? Tapi lama banget kan? Iya, itu alasan aku. Oh, salangkotnya berarti. Salangkotnya parah. Kan kalau gak ikut latihan? Iya. Tuh kan? Jarang latihan jadinya. Jarang latihan. Terus kalau misalkan latihan nih yang paling kayak susah nangkep gerakan ada nggak? Yang kaku. Nara, maaf ya, bukan bermaksud untuk memojokkan. Aku nanya random aja. Ya, apa? Ya itu kamu. Nangkep gerakan. Kaku, katanya kamu paling kaku. Belum terbiasa dia. Takut salah bagian. Kalau misalnya orang udah gini, nanti aku langsung ngecek ke gerakannya gitu. Takutnya kayak gitu. Padahal biasanya sambil mikir gitu ya, biar gak salah. Oke. Terus, kalau misalkan yang paling ribet bawaannya. Kira. Rindil sih ada tuh yang paling ribet kan, kemana-mana kayak semua dibawa catokan lah, apalah gitu. Kira banget, kira doang. Gimana lagi? Gue baju kayak gak bisa satu gitu. Kira. Persiapan tuh penting gitu. Oh iya, oke. Siap. Terus? Payung bawa. Terus hujan bawa. Bawa juga. Kadang suka bawa. Terus? Ada apa? Tas sampai dua. Coba. Tas dua. Ada nggak? Peralatan wajib? Wajib, obat. Oke, obat apa nih biasanya? Iya. Vitamin, obat. Obat pribadi. Obat pribadi kamu tuh ya. Terus apa lagi? Obat yang lain juga. Ya. Terus? Minyak angin tuh harus wajib bawa. Udah jompo emangnya. Harus bawa minyak angin. Minyak angin pasti jompo ya. Kan tahu kan nanti takut tiba-tiba ada yang pusing. Kan gak ada salahnya buat siapa. Terus sama lagi. Baju harus bawa wajib. Minimal 5. Enggak dong, 5. Berapa biasanya? Buat ganti. Terus
terus hoodie atau enggak jaket. Oke. Okay. Baju tapi bawa ganti satu doang. Bawa ganti. Satu setel atau baju doang? Kadang satu setel. Satu setel semua atas sama bawah. Iya. Padahal kan kegiatan atas doang ya biasanya. Iya kan. Iya, okay. Ya, enggak apa-apa. Terus lanjut. Apa lagi yang lagi? Lagi bawa wajibnya jaket tuh tadi kan habis baju jaket. Bekal wajib bawa. Bekal wajib bawa. Iya. Okay. Buat sekali makan. Iya, buat sekali makan karena suka kurang. terus apa lagi biasanya? Mie goreng dua misting gitu ya. Enggak dong. Oh, terus apa lagi catokan? Catokan kadang bawa make up nya full bawa semua. Hair dryer atau kotak gitu? Hair dryer dibawa juga? Enggak dong. Oh, kan kita rambutnya udah kering. Oke, okay. terus apa lagi yang harus dibawa? Terus handuk. Hairspray. Peralatan buat rambut. Gitu. Ya. Semprot ya. Kadang minyak wangi juga harus bawa. Bawa berapa banyak biasanya? Satu aja sih. Oh, beneran satu doang? Iya. Okay. Jepitan tuh harus paling wajib. Jepitan paling banyak. Satu kepala. Iya. Satu kepala di jepit. Kalau mau perform, itu tuh wajib kan? Biar perform. Iya. Oke. Oke, terus apa lagi? Terus pita yang di belakang buat rambut. Itu tuh segede dong. Sepatu bawa nggak sepatu? Sepatu nggak sih. Sendal? Nggak. Padam doang kalau hujan. Hujan. Oke. Terus sampai dua tas tuh isi dituang semua? Iya. yang lain kalau misalkan emang kalau latihan atau apa gitu bawa kalian biasanya apa aja sama nggak kira? Kira. Sama kira sama apa? Apa aja biasanya? Kita tanya ya perlengkapan. Biasa wajib dibawa. Kalau masih bela paling wajib itu tasan. Oke, okay. Kira pas bawa juga kan tasan? Biasanya sih bawa. Biasanya bawa. Sama kardinalnya di bawa. Kalau pakai yang bawa nggak dong? Nggak dong. Oke. Bela pertama tasan, terus? Terus dompet. Dompet, betul. Sama bedak. Oke. Sama make up dah. Make up udah. Baju ganti gitu-gitu? Enggak. Nggak bawa kadang. Terus tadi di bawah kira apa gitu? Obat-obatan? Enggak peduli berarti. Ada dia. Ah iya betul. Iya masa bawa semua gitu. Terus apa lagi? Udah, biasanya nitip di kira. Terus kalau Nara? Kalau latihan deh. Iya latihan deh. Kita tuh biasanya bawa buku ya, alat tulis. Biasa kan kadang-kadang dari sekolah. Iya dari sekolah. Oh pulang sekolah. Terus abis itu Oke, oke. Terakhir, Lui. Kadang aku bawa makanan. Bawa makanan, wajib. Enggak juga. Kalau lewat ada yang lewat gitu beli aja. Jajanan gitu ya. Terus. Terus jaket, dompet, handphone saja udah. Oke, simpel ya, berarti ya. Paling banyak tetap kira. Kayak ibunya anak-anak ya. Padahal paling muda gitu loh. Jiwa kayak ibunya tuh udah muncul gitu loh. Oke. Dari aku lupa lagi. Grup kalian namanya? Kiko Shista. Misalnya sudah gak lupa. Gak lupa. Maksudnya tuh takut apa ya? Takut salah, betul. Takut salah. Daripada salah kan lebih baik bertanya. Terus aja. Kalau dari Kiko Shista tuh boleh gak sih nambah member di tahun lagi itu guys? Jadi 5 Jadi 6 atau sesuai 6? Sesuai manager sih ya. Sesuai manager ya berarti. Iya, manager. Oke. Berarti kalian kan sekarang farmasinya berlima. Tiap minggu tuh ada jadwal wajib buat latihan kan? Wajib. Ada jadwal wajibnya? Ya, tiap hari apa? Ganda sih kalau lagi pada free. Tapi tiap minggu harus latihan. Oke, berarti nggak nentu harinya apa? Iya. Paling sering di hari apa? Kamis, Jumat. Tempat? Iya, Selasa. Tempatnya itu di mana tadi? Ciluar. Ciluar itu? Iya, Ciluar. Oke, yang beres Jumatan latihan gitu ya? Bukan, kita nggak Jumatan ya. Dan kita ya harus ditanya tuh manajernya Jumatan atau enggak gitu. Oke, berarti seminggu tuh sekali dua kali ya latihan? Iya. Kalau misalkan mau perform gitu, dibanyakin atau enggak? Dibanyakin. Banyak ya. Tiap hari? Enggak dong. Enggak juga ya? Iya. Amin juga. Hah?
Amin 3 baru dibanyak ya? Tiap hari terus-terusan gitu ya? Sekali latihan berapa jam guys? 3? Paling cuma 2 jam, terus saya ngobrol. Saya ngobrol? Oke, oke. Biasanya kalau dia lihat yang paling cerewet yang kayak lalu, aduh capek, istirahat dulu ada? Gak ada. Aktif semua ya berarti ya. Cuma yang paling kaku tadi ya suka telat, terus kalau tadi kan yang suka telat kan marah, kalau yang paling apa ya marah-marah gitu kayak ini salah himera oke biasa tidak kayak gitu ya. Kalau yang paling apa lagi kan biasanya di grup tuh problemnya tuh biasanya di grup salah gerakan mau pasti ya. Kalau kayak gitu juga pasti ada. Yang paling ribut itu pasti ada. Yang paling simpel berarti Lui. Biasanya. Yang kadang Dela. Kadang juga. Sama Dela gitu ya. Bawaannya nggak begitu banyak gitu ya biasanya ya. Oke. Kalau yang pulangnya paling lama, kayak biasanya nih habis latihan, terus ya udah nongkrong dulu gitu. Kita semua gitu. Rata-rata kayak gitu, nongkrong dulu gitu. Semua menjadi anak malam. Oke. Nah nanti kan kita juga pengen dengerin kamu kalian nyanyi ya. Kira-kira udah siap belum? Siap gak siap? Harus siap ya pokoknya ya. Saya Dreamers pengen dengerin nih kira-kira kalian kalau perform kayak gimana sih? Kalau nanti dari Dreamers yang dengerin kita ada atau ada dari mana gitu kan manggil kalian kan. Oke, nanti pokoknya kita dengerin Dreamers abis ini, kita tunggu dulu persiapan dari grup mereka. Tungguin aja Dreamers, dan sekali lagi kalau mau ngepoin grup kalian atau kalian lagi apa-apain ada di Instagramnya kalian ya? Iya. Instagram kalian namanya apa? Instagram kita. Instagram kalian namanya apa? Hikoshi.star. Hikoshi.star, itu di Instagram. Biasanya update apa aja? Update tentang next galaxy kita mau ngorbit kemana? Next galaxy itu maksudnya next perform gitu ya? Pengen di mana itu biasanya di Instagram di Hikoshi. Dotstar. Kalau di TikTok main gak guys? Belum. Soon ya? Iya. TikTok ya? Iya. Apa gitu ditungguin namanya? Aku buatin Hikoshi Star juga ya. Oke. Kok jadi gue yang buat gitu? Berarti di Instagram isinya kayak gitu, cover-cover juga lah, maksudnya suka ngelakuin cover-cover juga lah di situ. Belum ya? Belum. Pokoknya ditunggu aja update selanjutnya dari Hikoshi. Di kepoin aja Instagramnya hikoshi.star. Di Twitter ada juga? Ada. Isinya biasanya apa di Twitter? Sama. Atau random? Iya, ada kita per member. Itu intinya random. Apanya? Ya random di oh, postingannya random. Yang paling sering upload siapa? Aku, Luigi. Luigi biasanya bikin apa? AU? Enggak, ngeluh, marah-marah. Apa aja diomongin. Anak Twitter berarti ya. Oke, namanya di Twitter namanya apa? Luigi Leo. Kalau Hikoshi sendiri nama Twitternya apa? Hikoshi Star. Hikoshi Star, nggak pakai dot ya? Enggak. Di Instagram Hikoshi.star, di Twitter Hikoshi Star. Ya. Ya. Di situ yang paling sering ngeluh ada Lui. Nama Instagramnya? Nama Twitternya? Lui. Kalau Dela? Twitter. Kepdel. Tahu? Kepdel. Tapi sering upload juga nggak di Twitter? Iya, sering juga. Sering. Oh, oke, okay. Biasanya kalau di situ apa ngeluh juga? Atau lebih ke cerita? Pop. Paling banyak pop ya. Kalau Nara, upload juga nggak di Twitter? Upload juga. Sesuai mood. Iya. Apa aja gitu ya? Iya. Nama Twitternya apa? Kapibara. Iya. Tahu nggak itu apa? Kapibara itu apa? Tahu nggak? Hewan. Iya, hewan apa? Hewan. Mas bro. Itu ada nama bahasa Indonesia nya. Beran-beran. Kapibara tuh. Kamu pakai nama kopi bara nggak tahu? Oke. Kamu juga tahu kopi bara? Oke. Lanjut ke Kira. Sering upload juga nggak di Twitter? Jarang. Bukan anak Twitter ya? Iya. Biasanya di Instagram ya. Oke. Tapi kalau di Instagram
Kalian punya Instagram pribadi masing-masing? Punya. Kan? Namanya apa? Sebutin salah satu. Aku apa? MNSA. Susah ya. MNS. Iya, susah. Pokoknya tinggal dicari aja di Instagram kalian, di Ikoshi Star itu udah ada ya pokoknya. Udah sama masing-masing dari Instagram kalian juga. Iya. Oke, jadi tadi kepoin Primers tadi di Twitternya juga Ikoshi Star doang ya. Gak pakai dot segala macam keluh kesaknya. Banyak juga tuh di Twitter sana, pubnya Dela juga ada di Twitter, di Instagram juga banyak banget activity dari Ikoshistar juga. Thank you banget udah nyempetin mampir ke sini, makasih buat kalian udah nyempetin ke sini, dan semoga apa yang kalian semogakan, yang kalian cita-citakan, yang kalian inginkan bisa terwujud. Amin. Kembali tanya terakhir sebelum menutup hari ini, keinginan kalian dalam waktu dekat apa nih buat Ikoshistar? Bisa juga tentang kedepannya. Terus apa lagi? Ada lagi kah? Banyak jadwal perform. Ya, udah banyak sih ya. Wish list. Amin. Oke, banyak jadwal perform ya. Pokoknya kedepannya ya, makin dikenal sama orang. Singlenya juga ya. Iya. Secepatnya ya. Nanti ada MV-nya juga, pengennya ya. Musik videonya juga kita lebih komentar lagi Ikoshi Star kayak gimana tadi di sosmed juga. Sekali lagi makasih banyak, sukses terus kedepannya, makin banyak rezekinya, sehat-sehat terus. Amin. Makin banyak tawarannya, makin terkenal terus kedepannya. Thank you Ikoshi Star. Terima kasih. Abis ini kita dengerin mereka nyanyi Dreamers. Pokoknya stay tune on www.dreamers.id. tadi Nara mau nyampein sesuatu, ada apa Nara? Tadi kan mau ngomong kan? Enggak. Oh, nggak jadi. Oke, okay. Okay, sekali lagi thank you. Kita dengerin dulu Ikoshi Star buat nyanyi di sore hari ini. Untuk mereka preparation and vocals, kita cabut. Sampai jumpa dan hari ini. Bye.